Di sela-sela kegiatan PKSN 2023, kami mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi Keva Menano. Salah satu tempat yang akan kami kunjungi adalah perbatasan yang akan diresmikan pada bulan Juni nanti, yaitu Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Napan. Namun, kami hanya dapat mengunjungi sebagian wilayah karena lokasi ini sedang dalam proses sterilisasi untuk peresmian nanti. Wah, guys, kita di perbatasan. Perbatasan kedua setelah Napan, di Napan, di Napan. Oke, jadi ini pos perbatasan di Napan, perbatasan kedua yang kita ini hanya ini belum diresmikan ya teman-teman. Mungkin bulan Juni baru diresmikan. PLBN Napan terletak di Desa Napan, Kecamatan Bikobi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkup pembangunan PLBN Napan NTT mencakup berbagai fasilitas, seperti bangunan inti, gudang sita, mes pegawai, Wisma Indonesia, mini terminal, car wash, gerbang tas bara, power house, pos pamtas, pos polisi, bangunan TPS, GWT, dan MEP. Bisa menjelaskan ya, kita sedang berada di mana? Kita sementara berada di PLBN Napan. Oke. Perbatasan? Perbatasan dengan Timor Leste, Distrik Waikusi. Oke, mantap. Rencana Waikusi, kapan diresmikan Waikusi, sini, bagian, Bro? Bagian barat. Rencananya kapan diresmikan ini? Rencananya bulan Juni. Juni tahun ini. Oke, mantap. Bukan ini sementara dalam pekerjaan tahap kedua, sehingga bagian steril sehingga bagi para pengunjung masuk ke sana. Mantap. Desain pembangunan PLBN Napan NTT ini memiliki kearifan lokal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan atap yang menyerupai rumah adat Mosalaki yang terbuat dari jerami. Harapannya dengan adanya PLBN terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang handal dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan perbatasan ini lebih kompetitif dan mampu mengatasi permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan. Oke, kita baru selesai mengunjungi perbatasan di Napa, perbatasan Indonesia, dan Timor Leste, dan kita mau pulang. Bye-bye! Dadah!